Begitulah manusia. Dia sering melupakan. Dia membuat dosa kecil, menumpuk-menumpuk. Sehingga menjadi bukit. Bukit menjadi gunung. Dosanya semakin besar. Karena apa? Dia menganggap remeh yang namanya dosa kecil. Daripada itu, wahai kawan-kawanku dan Muda TV, mari kita mengingat akan yang namanya dosa kecil kita. Ingatlah bahwa sekecil apapun dosa itu, ingat, jangan lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muda TV yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang biasa membuat kita lupa dan lalai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekayaan mobil yang banyak, motor yang banyak, rumah yang megah. Tetapi apa? Itu masih belum cukup. Karena apa? Di dalam hati kita belum ada yang namanya rasa syukur. Belum kita tenangkan yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika engkau pandai-pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmatku akan saya tambah. Tetapi apabila kalian mengingkari atau tidak bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Inilah dua hal yang sering kita biasa lupakan, hilang, yaitu lupa akan dosa-dosa kecil.